walaupun langsung beda warna kayak gini, ini tuh kayak nggak pakai dempul gitu loh, karena emang benar-benar menyerap di kulit kita, langsung menyerap dan pastinya tidak lengket di kulit kita nih teman-teman. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng sama aku, Sisil. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau review produk Scarlett Whitening. Jadi kenapa aku mau review? Karena aku lagi pakai produk baru nih. Nah sebelum aku ngasih tau ke kalian produk Scarlett apa aja yang bakal aku review, aku pengen kalian untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah, like, komen, dan share juga kalau kalian merasa video aku bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa ya untuk nyalain notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru di channel YouTube aku, oke? Nah, untuk produk-produk Scarlett yang akan aku review kepada kalian di sini ada shower scrubnya, ini yang varian pomegranate, kemudian juga ada body scrubnya, ini yang varian romansa, dan yang pastinya ada body lotion baru yaitu Freshy. Jadi ini body lotion yang baru aja dikeluarin sama pihak Scarlett dan wanginya aku bakal jelasin ke kalian karena aku juga suka banget sama wanginya seperti apa. Nah oke teman-teman, jadi aku kenapa suka banget sama produk Scarlett itu yang pertama karena dari segi botolnya yang bener-bener packagingnya lucu banget, udah gitu gampang banget untuk kita bawa kemana-mana. Kalau misalkan kita nginep di rumah teman, kita traveling, atau misalkan kita lagi keluar gitu ya untuk nginep di luar atau pergi kemana, ini gampang banget untuk kita bawa kemana-mana. Safety juga karena udah ada lock unlocknya gitu loh teman-teman, jadi nggak bakal tumpah, nggak bakal bocor kalau misalkan kalian simpan di dalam tas kalian walaupun miring gitu ya, ini nggak bakal bocor. Selain itu juga kalau misalkan kalian order, ini produknya udah pasti akan dikasih bubble wrap sama pihak Scarlett-nya, jadi pastinya aman sampai ke tangan kalian. Dan kalau kalian beli 5 produk dari produk Scarlett, kalian bisa ngedapetin box eksklusif yang reusable. Nah dari segi tekstur sendiri, yang pertama dari shower scrubnya ini ya, shower scrubnya tuh punya buliran yang halus banget di sini. Jadi kalau misalkan kita pakai, kita apply ke kulit kita, nggak bakal bikin kulit kita jadi merah-merah, iritasi ataupun bikin sakit ke kulit kita nih teman-teman. Juga untuk body scrubnya nih, teksturnya itu benar-benar walaupun dia fungsinya untuk scrubbing kulit kita, membersihkan secara maksimal kulit kita, tapi bulirannya tetap halus dan nyaman ketika kita gosok-gosok ke kulit kita. Jadi enak banget. Ini biasanya aku pakai seminggu 2 kali nih teman-teman untuk body scrub romansanya ya. Tapi kalau misalkan untuk yang shower scrubnya ini aku pakai setiap hari. Nah aku juga udah pakai untuk yang Freshy ini, yang body lotion terbarunya Scarlett ya, yang Freshy ini bener-bener tidak lengket dan mudah banget menyerap ke kulit kita. Aku suka banget. Selain itu wanginya juga tuh wangi Jo Malone dan Freshia. Nggak expect banget sih sebenarnya kenapa wanginya bisa seenak itu. Aku pikir ya biasa aja gitu kan, wanginya seperti body lotion pada umumnya, tapi ternyata emang produk Scarlett tuh memikirkan mood kita juga. Jadi ketika aku pakai emang enak banget sih di kulit aku. Okay. Nah untuk semua produk Scarlett itu ternyata sudah mengandung glutathione, vitamin E yang akan membantu kita untuk mencerahkan kulit kita, menutrisi dan melembabkan kulit kita. Udah gitu semua produk dari Scarlett ini udah terregistrasi di BPOM, no animal tested, dan pastinya juga murah banget, cuma 75.000 aja nih teman-teman. Tapi buat kalian yang pengen ngedapetin paket hemat, kalian bisa beli 5 produk Scarlett yang ngedapetin harganya cuma 300.000 aja. Sekaligus kalian bisa ngedapetin free gift dan box eksklusif. Nah untuk cara pemakaiannya sendiri, sebenarnya untuk pemakaian body lotion sih kita tinggal pam aja berapa yang berapa banyak yang kita inginkan. Ini aku pakai sedikit aja di kulit aku ya, jadi aku pengen lihat before afternya seperti apa. Ini aku apply, yang kanan aku nggak apply nih untuk tangan aku, jadi kita lihat perbedaannya seperti apa. Okay. Ini langsung benar-benar menyerap dan tidak lengket loh teman-teman di kulit aku. Kita lihat before afternya Ki. Ini dia. Nah walaupun langsung beda warna kayak gini, ini tuh kayak nggak pakai dempul gitu loh, karena emang benar-benar menyerap di kulit kita, langsung menyerap dan pastinya tidak lengket di kulit kita nih teman-teman. Nah aku harus banget punya
punya produk Scarlett, terutama yang brightening body lotion ini. Kenapa? Karena sehari-hari aku berada di ruangan yang ber-AC, jadi kulit aku harus tetap terjaga kelembabannya, ternutrisi, dan pastinya harus tetap mencerahkan dong ya. Jadi aku pakai produk ini. Aku udah cobain yang Charming, aku udah cobain yang Fresh ini juga, dan aku benar-benar gak salah pilih. Ternyata produk Scarlett emang se-worth it itu untuk kalian beli. Harganya pun juga murah, cuma 75.000 aja guys. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk video kali ini dan review dari aku. Dan aku pastikan kalian harus cobain produk baru dari Scarlett ini. Oh my god, ini keren banget sih pastinya. Dan aku mau informasikan ke kalian juga, kalau misalkan kalian mau beli produk Scarlett, langsung aja beli di link yang ada di bawah. Aku bakal taruh di description box yang ada di bawah ya. Jadi biar kalian ngedapetin produk asli dari Scarlett, jadi bukan yang abal-abal, oke? Kalian beli di official store-nya aja atau langsung DM via Instagram. Nah, segitu aja video aku kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah, like, comment, dan share juga kalau kalian merasa video aku bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa ya untuk nyalain notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru di channel YouTube aku. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.